Gomez punya permintaan khusus pada Bobotoh saat Persib jamu PS Tira. Persib Bandung bakal memulai petualangan Liga 1 2018 dengan menjamu PS Tira di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin, 26/3. Sang pelatih, Mario Gomez berharap timnya mendapat dukungan penuh dari Bobotoh. Tim Maung Bandung tengah bersiap mengawali musim dengan berhadapan kontra PS Tira. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pematangan taktik, bongkar pasang pemain, hingga melakukan berbagai uji coba. Selain itu, Gomez juga menekankan pentingnya kehadiran pendukung Persib di stadion. Untuk itu, Gomez sangat mengharapkan Bobotoh bisa memadati GBLA, stadion kebanggaan warga Bandung yang berkapasitas 38.000 penonton tersebut. Kekuatan kami dalam setiap laga adalah penggemar. Kehadiran mereka sangat penting agar membawa aura positif bagi tim. Karena menang di laga pertama itu sangat penting dalam membangun mental, kata Gomez dilansir laman resmi Persib. Selama ini, saya senang berada di antara mereka. Apalagi saat peluncuran tim, saya bisa bertemu dan lebih dekat dengan Bobotoh. Saya ingin mereka terus mengawal kejayaan tim ini. Sementara itu Persib juga tidak bisa begitu saja meremehkan PS Tira. Gomez pun meminta pasukannya untuk memaksimalkan setiap peluang yang ada, terutama ketika berhadapan dengan situasi bola mati. Tentu saja kami melatih set piece. Kami sudah melatih hal itu dalam latihan dan akan terus melanjutkannya. Kami memiliki banyak pemain berpostur tinggi, yang punya kemampuan baik dalam memaksimalkan peluang set piece. Jadi, penting bagi kami untuk tetap melatih hal itu, pungkasnya. Menyambut musim 2018, Persib benar-benar membongkar sebagian besar skuadnya. Terbaru, mereka kedatangan sosok penyerang berkebangsaan Argentina, Jonathan Bauman, dan stoper muda asal Bontang, Alamin Syukur Fisabilah.